Selamat siang, nama saya Ari Widya Stari dari Maksin FM. Makna merdeka bagi saya adalah merdeka itu bebas. Merdeka itu kita punya hak untuk menentukan sikap, kita punya hak untuk menentukan ekspresi, kita punya hak untuk menentukan mau bekerja apa gitu. Kemudian kita merdeka itu adalah terbebas dari semua bentuk ancaman, semua bentuk penindasan. Ada sebuah harapan di 76 tahun kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita rasakan. Harapan besarnya adalah kebebasan itu sendiri harus benar-benar nyata gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini pekerja pabrik, pekerja rumahan ini belum bisa merasakan kemerdekaan seutuhnya. Karena masih ada upah di bawah UMR, ada masih perbudakan yang perbudakan modern, kemudian ada pekerja rumah tangga yang belum diakui pekerjaannya di negara. Jadi harapan saya kemerdekaan ini adalah nyata di negeri kita ini. Saat ini situasinya sangat sulit. Pandemi 2 tahun belakangan ini membuat kita harus mengisi kemerdekaan kali ini untuk saling mensupport, saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, bagaimana kita bisa saling membantu teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri yang dia terdapat COVID, kemudian ada juga teman-teman guru, baik guru pabrik atau guru RT yang dia punya dampak tidak mendapatkan pekerjaan dan segala macam. Dan saat ini memang saat yang tepat untuk kita lakukan adalah saling menguatkan. Saya pikir itu merdeka dari perbudakan. Sahkan RUU PRT.